Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya, Nurul Asari. Ratusan kader Tarunan Merah Putih atau TMP Majalengka mendatangi Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka di Jalan Pemuda Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari 2024. Kehadiran mereka ke kantor DPC PDIP karena ingin mengundurkan diri dari PDIP. Mereka tampak berbondong-bondong mengendarai sepeda motor, kemudian langsung berbaris di halaman Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Selain itu, para kader TMP juga terlihat mengenakan pita merah yang diikatkan di kepala dan juga di tangannya. Bendahara TMP Kabupaten Majalengka, Dena M. Ramdan pun tampak masuk ke dalam ruangan. Ia kemudian menemui salah satu perwakilan dari pengurus PDIP. Setelah itu, tampak ada prosesi penyerahan seragam TMP berwarna merah logo Banteng Moncong Putih. Seusai penyerahan seragam itu dilakukan secara simbolis, dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDIP. Mereka bersama-sama mengangkat pita berwarna merah di depan ruangan. Dalam kesempatan itu, Dena dan juga ratusan kader PDIP mengaku sangat senang karena bisa berproses selama di PDIP. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada jajaran pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka, di antaranya kepada Ketua dan Sekretaris Karna Sobahi serta Tarsono Demardiana. Adapun alasan mereka mundur dari PDIP karena mereka ingin mengikuti langkah Jokowi dan juga Marwarar Sirait. Sebab menurut dia sosok Marwarar Sirait dan juga Jokowi merupakan panutan bagi kader-kader TMP. Terima kasih media telah mau menunggu dan datang ke sini. Tujuan kami ke sini satu, mengucapkan terima kasih kepada sesepuh senior kader Partai PDI Perjuangan, terutama satu ke Bapak Bapak Haji Sutrisno. Saya mengucapkan terima kasih, beliau orang tua saya yang banyak memberikan ilmu, banyak memberikan masukan-masukan luar biasa, dan juga kepada Bapak Karna, terima kasih, beliau juga orang tua saya. Pak Tarsono, beliau kakak saya juga, mentor saya juga di berpolitik di PDI Perjuangan. Saya mengucapkan terima kasih semuanya. Saya datang ke sini ingin pamit dari PDI Perjuangan. Ya, ingin pamit dari PDI Perjuangan. Saya ingin datang ke sini mengucapkan terima kasih banyak. Berkat PDI Perjuangan saya bisa seperti ini. Alasan pamitnya kenapa? Alasan pamitnya banyak, apa namanya? Setelah kami pelajari, menimbang-nimbang, diskusi dengan kedua orang tua, dengan teman-teman saya, gitu. Mungkin kami akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Kabupaten Majalengka mendatangi Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Majalengka untuk menyatakan mundur pada Selasa 16 Januari 2024. Adapun keputusan ini terjadi setelah Mawarar Sirait atau Ara menyatakan mundur dari PDIP. Bendahara Taruna Merah Putih TMP Kabupaten Majalengka, yakni Dena M. Ramdan, mengungkap alasan 150 kadernya mundur dari organisasi sayap PDIP tersebut. Dena mengatakan alasan mereka mundur karena mereka ingin mengikuti jejak Ara. Pasalnya, dia bersama dengan kader-kader binaannya sejak tahun 2009 mengikuti keputusan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait yang juga mengundurkan diri dari PDIP. Selain itu, mereka pun akan mengikuti keputusan politik dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebab mereka menilai sosok Marwarar dan juga Jokowi memiliki kontribusi yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia.
Pihaknya menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Karenanya, ia menyampaikan tidak heran apabila kader TMP Kabupaten Majalengka yang menjadi bagian dari generasi muda Indonesia menjadikan sosok Jokowi sebagai panutan. Dalam kesempatan itu, dia dan juga ratusan kader menyampaikan ucapan terima kasih kepada PDIP karena berkat PDIP mereka bisa menjadi sosok seperti yang sekarang. Akan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Kenapa role modelnya dua tokoh tersebut? Karena beliau panutan kami. Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, terus perbuatan-perbuatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya untuk Majalengka yaitu Bang Ara, umumnya buat Indonesia yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi menurut saya, pemikiran anak muda, Pak Jokowi itu adalah panutan kami. Kenapa panutan kami? Banyak hal-hal yang telah dirubah oleh Pak Jokowi. Dan mungkin kepuasan masyarakat juga lebih sangat tinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya di Indonesia. Makanya yang hengkang dari PDI. Kebetulan teman-teman kami yang binaan saya terutama itu kurang lebih ada 100 orang lebih, 150 orang lebih. Ini adalah teman-teman yang saya bina dari dulu, dari 2009 sampai sekarang. Dan alhamdulillah mereka juga sama mengikuti arah politik saya. Ini akan Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka, Karna Sobahi, menanggapi kabar soal 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Kabupaten Majalengka yang menyatakan mundur dari organisasi sayap PDIP tersebut. Dia mengaku kaget menerima laporan kedatangan ratusan kader ke Sekretariat PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari 2024 kemarin. Saat itu, 150 kader TMP Kabupaten Majalengka mengembalikan seragam TMP sebagai bentuk pengunduran diri kepada perwakilan pengurus DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Adapun alasan mereka mengundurkan diri karena ingin mengikuti keputusan mantan Ketua Umum DPP TMP sekaligus politikus PDIP Marwarar Sirait yang menyatakan mundur dan mengembalikan KTA ke PDIP. Sobahi mengatakan arah mundur dari PDIP secara baik-baik, sehingga menurutnya hal ini tidak harus membuat aksi kegaduhan. Namun secara umum pihaknya menghargai keputusan politis yang diambil oleh 150 kader TMP Kabupaten Majalengka yang menyatakan mundur mengikuti jejak arah. Dia mengatakan keputusan politik setiap individu merupakan hak masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Menurutnya, perbedaan pilihan politik itu merupakan hal yang biasa. Tapi nanti dokter abah aja langsung dilipat aja. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.